Halo, selamat datang di channel aku, Nurul Mutiasari. Kali ini aku mau swatches lipstick terbarunya Oriflame yang baru aja launching di Januari 2021, yaitu On Color Matte Lipstick. Tapi sebelum kita mulai, like dulu video ini, kemudian komen dan subscribe, dan juga jangan lupa klik loncengnya supaya kalau setiap aku bikin video, kamu dapat notifikasinya. Oke, langsung aja kita ke tutorial. Jadi untuk On Color Matte Lipstick ini, dia ada 7 warna yang kamu bisa pilih dan harga normalnya adalah Rp49.900, tapi bulan ini di bulan Januari lagi diskon cuma Rp35.000 aja. Oke, sekarang aku akan swatches satu persatu warnanya. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Jadi mulai dari warna yang paling muda itu ada soft peach, kemudian ada vibe pink, magnetic magenta, red punch,
Sassy Red, Earthy Brown, dan Beauty Plum. Pigmennya cerah, warnanya cantik, dan teksturnya creamy. Jadi sekali swipe aja dia warnanya udah kelihatan banget. Dan tadi pas aku ganti-ganti warna lipstick, pas mau ngebersihinnya itu dia kayak masih nempel gitu di bibir, jadi nggak yang langsung hilang. Jadi warnanya itu walaupun kita hapus pakai tisu itu masih tetap nempel. Jadi aku harus bersihinnya itu pakai tender care. Atau teman-teman bisa juga kalau mau menghapus keseluruhan lipstick pakai makeup remover supaya warnanya itu benar-benar hilang. Ini aku coba di tisu, dia tetap nggak kiss proof, jadi masih nempel ya, itu masih nempel di bibir, tapi dia susah hilangnya ya. Jadi kalau misalkan kita mau makan, kita masih minum, itu nggak akan hilang keseluruhan warnanya, dia akan tetap ada di bibir. Semakin gelap warna si matte lipstick ini, itu semakin sulit untuk dihapus. Bentuknya itu mungil ya, dia tuh banget lipstiknya. Nah, size-nya ini cuma 2,5 gram. Kita bandingin sama On Color yang lip balm yang 4 gram ini, dia lebih besar. Nah, nih. Tuh, ya. Jadi bisa lihat perbedaannya. Ini 4 gram dan ini 2,5 gram, yang enggak jauh beda banget sih. Dan ini kalau imut kayak gini kan, kalau kita bawa kemana-mana, taruh di dompet atau taruh di tas, itu kan dia enggak makan tempat ya. Dari keseluruhan warna yang aku suka banget, ini adalah si soft peach, karena aku suka warna yang gak terlalu ngejreng, jadi dia lebih ke nude gitu ya, dan warnanya tuh agak orange. Sekarang kita lihat di katalog ini penjelasan tentang On Color Matte Lipstick. Buat perhatian tertuju pada bibir Anda dengan warna cantik yang matte, diformulasikan untuk tekstur yang lembut dan creamy. Lipstick ini mudah dikenalkan berkat osi bulletnya yang baru. Tunggu warnanya kering di bibir hingga 3 menit untuk memastikan efek matte-nya optimal. Jadi harus tunggu 3 menit dulu. Kalau misalkan kita baru sekali usap itu, memang dia kelihatan lebih apa ya, kayak satin mengkilat gitu ya. Jadi harus tunggu dulu selama 3 menit supaya lipstiknya itu nempel gitu ya, kelihatan matte-nya. Nah, ini tadi aku jelasin satu per satu ya. Yang pertama itu yang aku swipe adalah si Pipe Pink. Pinknya itu memang pink yang terang gitu ya. Nih, yang terang. Kalau kamu suka lipstick warna pink di antara ketujuh warna si On Color, pilihlah si Pipe Pink. Kemudian yang warna kedua adalah si soft ini, warnanya itu agak nude ke oren-orenan ya. Lebih ke orange sih, bukan ke oren-orenan ya, orange warnanya ya. Terus yang ketiga itu adalah magnetic magenta, dia pink ke ungu-unguan ya. Kalau misalkan ditanya warna selain soft peach itu, aku suka yang red punch, yang keempat ini. 1, 2, 3, 4 ini. Red Punch itu warnanya itu lebih ke merah, agak orange. Jadi cocok buat kalau misalkan kita mau pergi ke pesta, ke kondangan gitu ya. Atau kalau misalkan lagi males dandan, biar gak kelihatan pucet gitu ya, kita gak pakai eyeshadow, kita gak pakai blush on, tapi kita tetap pengen kelihatan fresh, itu bisa pakai si Red Punch itu ya. Yang ini dia merah ke orange, agak merah ke orange. Nah, kalau Sassy Red ini benar-benar warna merah ya. Sassy Red ini warna merah. Kemudian yang keenam adalah tadi Earthy Brown ya, lebih ke coklat. Tapi tadi aku pakai sih agak-agak, mungkin karena bekas merah tadi aku pakai merah, terus dia nggak hilang sempurna warnanya di bibir aku, terus aku timpa si Earthy Brown, jadi kelihatannya tuh coklatnya agak kemerah-merahan gitu ya. Tapi kalau misalkan langsung aja dipakai gitu ya, warnanya tuh coklat seperti ini ya. Terus yang terakhir itu adalah Beauty Plum, namanya Black Plum, itu agak ungu-ungu
tua. Jadi kalau magnetik magenta itu kan agak ungu tapi dia ke pink. Tapi kalau si Beauty Plum itu benar-benar ungu tua. Jadi buat yang lebih suka warna-warna gelap, boleh pilih si Earthy Brown atau Beauty Plum. Terus yang aku suka sama kemasannya si On Color Matte Lipstick itu, dia ada kunciannya. Jadi kadang-kadang tuh kita pakai lipstick itu main tutup aja gitu ya, main tutup, belum tertutup sempurna, kita udah main tutup gitu. Jadinya ujung lipsticknya itu kegencet sama tutup, jadi rusak. Nah kalau dia tuh ada kunciannya kayak, nah tuh denger gak? Ada klik. Jadi make sure kalau kita lagi nutup lipstick itu harus bunyi klik dulu, baru kita tutup. Kemudian si On Color Matte ini juga sudah bersertifikat MUI ya. Tuh kalau teman-teman lihat udah bersertifikat MUI, jadi udah halal ya. Jadi sebenarnya di antara lipstick on color lain kan ada versinya ya, yang warna satin, yang warna cream ya kan, on color cream lipstick. Nah yang ini on color matte lipstick, aku lebih suka si on color matte lipstick. Udah gitu harganya juga terjangkau, murah banget kalau lagi promo gitu ya. Harga normalnya aja 49.900, jadi terjangkau banget. Oke, sampai sini dulu penjelasan aku tentang On Color Matte Lipstick. Semoga review ini membantu teman-teman. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ke channel YouTube aku ini, karena nextnya aku akan bikin video lipstick untuk produk Oriflame yang terbaru. Oke, sampai sini dulu. Semangat pagi!